Halo semua, balik lagi di channel gua. Channel baru bangun. Jadi sekarang bikin konten kalau enggak baru bangun tidur sebelum tidur gitu. Ya karena sok sibuk sih, lebih tepatnya sok sibuk sih. Sibuk mah enggak, biasa aja gitu. Oke. Jadi kalau tampang gua tidak menyenangkan di kamera ya udahlah. Yang penting ilmunya menyenangkan. Asik. Oke. Kemarin kita udah melakukan fingering yang biasa gue lakukan, fingering alternate picking atau picking yang up down up down, yang kayak seperti ini. Ingat ya, ini fingering yang biasa gue lakukan dan menurut gue secara pribadi itu paling efektif untuk gue. Kalau buat lo yang ngerasa nggak efektif, nggak usah diikutin gitu aja. Simpelnya kayak gitu. Jadi kalau menurut lo nggak efektif ya nggak usah diikutin, tapi kalau menurut lo efektif ya lo hajar aja gitu. Oke, kemarin kita udah alternate picking, sekarang dengan pola yang sama persis kayak kemarin. Mungkin kalau temen-temen belum sempat nonton video yang kemarin ya silakan ditonton. Polanya kayak kemarin, tapi kita kali ini pakai legato. Legato. Legato itu apa sih, Bang? Oke, legato itu kayak contoh kita main, kalau alternate picking kan kita ngepukul semua ya. Bahasa rock and roll-nya dipukul semua ya. Nah, kalau legato itu kita pukul sekali tapi dengan dua note atau lebih. Jadi seperti itu. Jadi dengan pola yang sama tapi kita sekarang pakai legato. Legato jadi sekali pukul. Ini sangat bagus untuk melatih jari tangan kiri kita ya. Kalau kidal ya tangan kanannya gitu. Tangan kiri kita tangan kiri kita akan lebih kuat gitu dibalik tangan kiri kita yang sangat diperuntukkan untuk cebok. Jadi untuk main gitar juga tangan kiri kita harus kuat nih, harus kokoh nih, jangan cebok doang nih, oke? Jadi kayak gini. Jadi ini sekali pukul ininya dengan dua nada atau lebih, kalau lebih bisa. Karena balik lagi ini yang paling efektif menurut gua, karena gua adalah penganut pentatonic style. Jadi gua main gitar pentatonic banget gitu. Jadi ya scale yang gua pakai pentatonic gitu. Oke. Gua ulangin ya sebentar aja ya, sekali doang, jadi perhatikan baik-baik karena gua nggak akan mengulangi. Jadi polanya itu kita main di C, C sama dengan A minor. Jadi kalau kita main di scale C ini, kalau lo main di A minor bisa gitu, jadi C sama dengan A minor. Kalau pelajaran seni musik, mungkin teman-teman yang belajar seni musik udah tahu C sama dengan A minor. Oke, jadi kayak gini polanya. Langsung sambung ke sini dari atas lagi, dari bawah lagi, dari atas lagi, bawah lagi, dari atas lagi. Kalau gue suka sih, daripada gue dan misalnya udah habis di sini, kita balik lagi ke sini. Gue sih biasa gue balikin lagi aja, misalnya dari sini terakhir tadi ya.
Dan ingat sekali lagi, ini bukannya berarti lomba cepet-cepetan ya, nggak usah cepet-cepetan, yang penting nyaman aja. Jadi buat apa kita cepet-cepet tapi kalau nggak nyaman, men, cepet-cepet men, cepet-cepet ke pelaminan tapi kalau nggak nyaman buat apa? Yang penting nyaman aja, tempo sesuai dengan apa yang lo bisa, apa yang lo sanggup, nggak usah cepet-cepet, yang penting tone-nya jelas, nggak lari-lari dari tempo, itu sebenarnya yang paling pentingnya gitu. Jadi ingat sekali lagi, main gitar itu bukan untuk cepet-cepetan gitu. Kalau yang penting mainnya bersih dulu, enak dulu didengar. Secara nggak langsung kalau kita udah bisa pelan, nanti kecepatnya lebih gampang. Lebih baik pelan tapi pasti daripada cepet-cepet ujung-ujungnya nggak pasti. Oke, ingat pakai tempo ya, metronom ya. Gue pakai Valeton GP100 ini, aman banget buat kayak kita latihan-latihan kayak gini. Di pedal ini udah ada metronom juga, jadi gue paling suka pedal yang ada metronom. Oke, dan gue pakai metronom 90 BPM aja, men. Nggak usah cepet-cepet, 90 BPM aja menurut gue udah susah dikejar. Oke, okay. Contoh pakai metronom ya. 1, 2, 3, 4. Fales, baru ganti senar gitarnya, jadi turun-turun dikit wajar. Oke, itu 90 BPM, tapi dengan 90 BPM itu kita bisa yang namanya double time. Double time itu adalah kita mendoublekan atau dua kali lipat dari 90 nih. Contohnya. Kita bolak-balikin di situ aja gitu. Enggak usah lama-lama, men, 10 menit, 15 menit aja. 10 menit, 20 menit aja jari lo udah merontah-rontah, udah pegel, men. Jadi ini menurut gua efektif banget. Jadi kita bisa pakai alternate picking ini untuk legatonya seperti ini. Secara otomatis juga nanti scale-scale yang kita udah pelajarin ini ya, karena ini setiap hari sih biasa bangun tidur gua cuman sekitar 5 menit, 10 menit udah cukup menurut gua ya, karena gua udah bisa main. Jadi ya ini untuk biar gak kaku aja kayak kanebo kering kan, jadi biar gak kaku aja jari-jari kita tetap di maintenance dengan baik. Apalagi satu memutuskan lu mau jadi pemain gitar atau lu ingin jadi gitaris profesional, ya wajib banget ke maintenance jari lu setiap hari gitu. Dan gak usah lama-lama, cukup 10-20 menit kalau emang lu gak ada kerjaan, gabut di rumah aja ya, bisa setengah jam, sejam, ya itu urusan lo lah, bodo amat juga emang gue pikirin. Yang penting minimal 10-20 menit udah cakep, menurut gue udah cakep. Jari-jari asal tone-nya bener-bener bersih, temponya teratur, serius 10-20 menit jari lo udah meronta-ronta, men, udah pegel. Ini efektif, sangat efektif menurut gue secara pribadi, karena gue udah mempraktekan.
ini sangat efektif. Bisa pakai alternate picking. Alternate picking itu yang video kemarin gua udah sempet bagiin, sekarang yang legatonya ya, legatonya. Jadi akan sangat efektif. Jadi misalnya kayak di video kemarin gua juga sempat ngomong, kadang lu suka ngeliat gitaris kok mainnya bisa dari ujung ke ujung ya, dan tanpa banyak mikir gitu ya, karena kita wajib banget harus tahu per posisi-posisi gitu. Jadi main lu bisa lu gaya-gayain gitu. Bisik anjing gua. Jadi main lu bisa lu gaya-gayain gitu, enggak bosan juga main di situ. Apa-apa-apa.